Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dr. Apoteker dari KMSI, selaku Dekan Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional, di mana Fakultas Farmasi mempunyai visi, yaitu menjadi Fakultas Farmasi yang unggul dan berdaya saing tinggi, berbasis riset dan inovasi dalam bidang kefarmasian di era global pada tahun 2025. Fakultas Farmasi terdiri dari dua program studi, yaitu Program Studi Profesi Apoteker dan Program Studi Farmasi yang telah berdiri sejak tahun 1983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama Ibu Rosi Baryanti, selaku Kepala Program Studi Farmasi S1 Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional atau ISTN Jakarta. Ibu mengajak kalian semua siswa-siswi SMK, SMA, atau SMP untuk bergabung bersama S1 ya, Farmasi di ISTN. Halo semua, aku Nazir Palma. Selamat datang di Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional. Kali ini aku ajak kalian untuk keliling kampus. Ada apa aja ya? Ikut aku. Untuk menunjang pengamatan dan penelitian tanaman herbal, kami mempunyai Laboratorium Farmakognosi dan Botani Farmasi. Nah, ini dia Laboratorium Teknologi Farmasi. Kita sedang berada di Laboratorium Farmasetika dan Teknologi Sdianstek. Selanjutnya, kita berada di Laboratorium Kimia Farmasi. Untuk mencari referensi, kita juga mempunyai perpustakaan farmasi loh. Yuk masuk! Kita mempunyai ruang kelas yang nyaman. Yuk kita lihat!
tidak hanya fasilitas yang lengkap, kita juga mempunyai lingkungan yang nyaman loh. Bisa. Formasi. Jaya. Jaya. Yes.